experiences here. Hopefully we will see and looking forward to many projects, the upcoming projects. Okay, thank you. And Mas Dani, ceritain sedikit dong Mas. Tadi kan Mbak Sisan udah sampaikan tuh dealing sama international musisi itu kan gak mudah. Dan saya yakin banyak juga musisi-musisi Indonesia yang terinspirasi dari kolaborasi ini. Tipsnya Mas, gimana waktu itu prosesnya? Sebenarnya tipsnya itu adalah karya ya. Karya tipsnya gitu. Jadi ketika kita tunjukkan karya kita dan mereka, musik kan bahasa dunia. Okay. Musik is a universal language ya, yeah, we agree. Dan untuk kita bisa setara, duduk sama tinggi, berdiri sama tinggi, begitu ya? Iya, benar. Wah, yang begini mau jadi caleg ya. Jadi, yang penting ketika kita punya karya, dan itu kan karya itu kan bahasa. Right. Ketika mereka mendengar karya kita Love Is Blind, mereka udah paham. Mm-hmm. It's not all about money. Gitu. It's not all about money. We do the conversation last night, that it's passion gitu. Okay. Jadi kayak misalnya dia nih Jeff, dia penggemar berat Queen. Okay. Queen freaks. Which Queen? Every song he knows, I know, and everybody's staring at us going, you guys are freaks. Jadi, Queen menjadi kitab bersama. Yang memudahkan kita berkomunikasi, karena dalam soal Queen kita on the same level. Okay. Dan dia hanya menemukan penggemar Queen yang berat, hanya menemukan 3 orang di London. Okay. Dan 1 orang di Indonesia. Wow, keren, tepuk tangan. Itu ya, universal language, yeah, yang bikin kita equal, setara, yeah, dan akhirnya itu yang bisa bikin chemistry itu muncul. Yeah. Artinya, wow, artinya ketika itu sudah ada di same level, same apa ya namanya ya? Passion, same. Kita bicara dengan bahasa yang sama. We speak the same language. Okay. Gitu. Same. Jadi it's not all about money. It's all passion. Gitu. Jadi udah dibuat musisi-musisi, jangan pernah kecil hati untuk bikin karya yang keren banget, yeah, dan mengajak international musician dari, yeah, luar negeri untuk bisa kolaborasi gitu ya. Oke, siap. We had dinner the other night. Okay. And sitting at dinner at Danny's restaurant, I got to finally listen to and see a lot of videos, and I don't know anything about Diwa. In the US nobody knows, I didn't know. And so my first experience listening to Diwa music was at his restaurant, and I got to listen to a lot of songs, and I have to say I'm so impressed with this band. I'm impressed with the history. I'm impressed with the image. Everything about this band is exactly how I focus my career. And just seeing the changes and seeing that they have such a wide focus on music, not just one, they're not just doing one direction, and it's like I said, it's such an important message when worlds can come together musically. And I have a big fan. I'm a fan of Diwa, I'm a big fan of Danny's, because, yeah. Give me a round of applause. Because as he said, we're soul brothers when it comes to the band Queen, but Queen is more important to us in giving us the influence to try many things, not just one or two things. Okay, thank you, Jeff. Thank you so much. We were so honored as Indonesian, and we have Indonesian musician, and we're so proud of you, Mas Dani dan juga Dewa 19. Boleh tepuk tangan dong sekali lagi. Mudah-mudahan ini menjadi langkah awal kolaborasi yang bisa menjadi inspirasi buat musisi di seluruh Indonesia. Dan saya mau nanya ke Mas Andra, ada? Mas, tadi kan udah kita tanya tuh All Stars persiapannya, proses rekaman lagunya gitu ya. Kalau dari perspektif, dari pengalaman, experience Mas Andra sendiri, gimana Mas? Prosesnya semuanya, persiapannya,
dari perbuatan video klip sampai hari ini, apa pengalaman yang paling berkesan? Semuanya berkesan ya. Pasti. Karena, okay. Waktu itu Dani ngajak aku untuk lagu Love Is Blind. Aku awalnya juga nggak tahu itu. Aku pikir Dewa semua ikut ngisi lagu itu atau gimana, nggak tahu. Ternyata yang ngisi gila-gila gitu, yang ngisi idolaku semua gitu kan. Terus udah gitu ada part gitar dan yang udah diisi sama Rontal, ini udah ada gitarnya dan gitu kan, maksudnya aku ngisi apa lagi gitu kan. Terus gak apa-apa kalau mau ngisi, ya udah akhirnya ngisi juga bagian intro keduanya itu kan. Terus diajak ke Amerika, kita syuting itu semuanya udah apa ya, kayak mimpi aja gitu. Dan gila, ketemu idola semua, itu pengalaman yang sangat berharga yang gak akan aku lupakan gitu. Dan dapat pelajaran banyak, pelajaran baru yang banyak dari mereka, prosesnya. Apa mas, ceritain mas, satu hal baru. Kayak kita tahu, jerninya Mas Andra di musik tuh bukan kaleng-kaleng, udah jauh senior banget buat kita semua. Masih ada hal baru yang ditemukan di proyek ini mas? Iya, kalau dibilang, meskipun dibilang senior, ya harus tetap belajar gitu. Karena musik itu gak akan berhenti untuk belajar. Kita umur 30 bilang, oh aku udah mainin semua musik, udah stop belajar. Enggak gitu, jadi harus ya harus ketemu orang lain juga gitu. Karena dari orang lain akan dapat menemukan pengalaman baru, ilmu baru, insight baru ya. Okay. Jadi ya gak akan berhenti belajar, jadi pasti akan selalu ada banyak pengalaman baru. Okay. Aku dengerin jazz waktu ini dari aku SMA. Really? Iya. Yeah. I know you from the album Rising Force. And Heaven Tonight is my favorite song. Well, unfortunately that was not me singing. That was Jolin Turner. Jolin Turner? Yes. Yeah, it's Jolin Turner. But it's a good song. Yang mana? Ya ini bener-bener ganteng itu. Ganteng. Rising Force is you. I did the first two albums. The album Heaven Tonight is Rising Music. Force. What? On the best one. Heaven Tonight is Odyssey. Odyssey. Yeah, the Odyssey, there's a song called Rising Force. Sang by Jolin Turner. Yeah. You're fucking Gatelli. Gak terima. Iya, Rising Force. I'll see the light tonight. I'm a Viking. That's marching out. Yes, that's me. Yeah. I was 19 years old. No, they did a third album with a different singer, and then the fourth album was with another singer. Yeah. Yes. And next. He said he's got Teddy. Yeah. Ini ngomong kayak begini cuma bisa. Dewasa 12 nih. Oke, thank you Mas Andra untuk ceritanya yang sudah kasih inspirasi juga buat kita semua. Nah, saya mau menuju ke Mbak Sisan. Mbak, kenapa Solo dan Jakarta? Terutama kenapa Solo duluan? Kok iya, karena Mas Gibran sangat support benar kali itu. Jadi Serius. Jadi mungkin ini cerita sedikit. Stadion ini gak gampang untuk ngebookingnya. Kalau kita bicara GBK emang udah ada sistemnya dan itu udah biasa untuk dipakai untuk kegiatan selain sepak bola gitu. Tapi kalau kita bicara stadion lainnya, ini adalah stadion yang memang direncanakan tadinya buat U20 tapi gak jadi gitu. Tapi sudah direnovasi total dengan standar internasional FIFA gitu. Nah, stadion-stadion ini yang akan kita pakai dan ternyata prosesnya tidak mudah gitu. Jadi kita makanya agak lama nih, agak mundur dari jadwal dari saat kita announce. Dan akhirnya kita jalan dengan dua dulu, Solo dan GBK. Tapi dua kota berikutnya, Surabaya dan Bandung, soon. Tinggal proses tahap terakhir. Dengan stadionnya. Tinggal tanggalnya sebentar lagi diumumkan ya. Tapi katanya sudah ada dan stadionnya. Oke, thank you. Nah, sekarang saya mau ke Mas Arif. Mas, waktu dengar project ini Mas diajak kolaborasi.
pertama kali dengerin gue, itu tahun berapa mas? Yo dari SMP. Iya. Bukan salah, benar. Dua album pertama yaitu Rising Force and Marching Out itu James Scott Soto. Tapi lagu yang saya tunjukkan tadi yang nyanyi Julie Turner gitu. So, I'm so sorry I'm gak tell ya. No, it's not necessary. No apology necessary. Gak tau. Ya, saya waktu saya nggak termasuk di Dewa ini karena saya ini penyanyi lokal bukan internasional standarnya. Senang karena Dani pernah cerita pada suatu pagi, Rik, gimana ya seandainya aku menempuh karirku di luar negeri di awal dengan ini. Jadi saya bilang, Dan, mungkin memang sudah waktunya kamu memulai karir ini secara serius dengan tinggal di Los Angeles, saya bilang gitu. Okay. Cuma ada beberapa hal sama Dani yang dipertimbangkan dan saya rasa proyek ini merupakan awal yang luar biasa bagus untuk teman-teman di Mas Dio kok ditunjuk kan yang di album internasionalnya Dani sama saya, Mas Dani, Mas Andra dan Mas Andra doang. Dan kita sebagai teman-teman lain di Dewa, terutama Agung, itu tentunya pasti happy kalau Mas Andra dan Mas Dani membuat Dewa Internasional ini membuat proyek ini agar membawa Dewa benar-benar menjadi band yang berstandar dan berada di komunitas musik internasional, apalagi dengan vokal Mr. Scott Soto Madura. Madura. Okay, thank you. Have to try it next time. You know the famous food in Indonesia is Soto. Yeah, he tried. He tried last night, right? How does it taste? I taste good. It tastes good. He likes soto Betawi, mas. Cara ngomongnya aja beda. It tastes good. Mas Tio, waktu diajak kolaborasi untuk siap di Dewa Sunda featuring All Star Stadium Tour ini, gimana respon dan tanggapannya, mas? Okay, let's go. Gitu. Atau tentang ini, mas. Nanti habis ini. Okay. Piye, mas? Ya, saya senang aja. Maksudnya, ini kan baru pertama kali rame-rame kayak gini gitu kan. Yang kedua enggak. Oh, James kan enggak ada pemain luar ya kan? Gitu, maksudnya sama mereka, terus juga mereka juga udah termasuk senior ya di sana. Jadi ya ini kesempatan yang asik aja buat saya. Harus seru sih. Okay. Semuanya semoga bisa berjalan dengan lancar dan ya benar-benar seru sesuai harapan penonton juga dan kita juga. Okay, siap, thank you Mas Dio. Yeah. Kang Yuka, Kang, halo Kang, boleh pegangin dulu gak gelasnya kan? Bentar. Iya. Ayo wartawan biar fotonya cakep kan. Nanti ada yang nunggu di depan stadion kan gak lucu lah. Speak English please. Okay, thank you. Sorry. Okay, begitu dengar project ini stadium tour, gimana tanggapannya? Actually, to be honest, I just practice my English because I want to speak with the soul. That's all. Okay, thank you, thank you. Ada persiapan lain selain learning English? No, just less English. Less. So, just practice. Cinta buta, sama-sama? Blind love. Mas Agung, it's blind. Only you in the one. Only you in the one. Mas Agung gimana, mas? Ya senang aja sih. Ada persiapan khusus, mas? Persiapan khusus? Ya saya termasuk yang nggak bisa bahasa Inggris. Jadi. Ya tapi kan ini kan mengiringi international musician dan juga kolaborasi dengan ya you know the living legend. Gimana, mas? Perasaan? Ya kalau untuk secara musikal, iya pakai bahasa musik kita ngerti lah. Tapi kalau bahasa Inggris okay. Belum kan. Ya ini seneng aja, seneng. Okay. Now I want to ask Jeff, when you hear that Dewa will play Rosanna, how did you respond to that idea? Well, the first response was I was asking why
those two particular songs. Okay. And Derek told me because Toto and Queen were such a big influence in Dewa, in the writing, in the style of music they love. And those two songs are the pinnacle of what those two bands represent to this band. So when they said they were doing those two songs, I felt exactly the same way. Toto and Queen are two of my biggest influence, my favorite bands. So to be able to recreate these moments with these guys, it was an honor and it was a privilege. And I really wanted to do my best work so they would be proud and I would be proud of the representation of these two songs. Boleh kami tepuk tangan kawan kami para pelas. Mister Soto, Jeff, Mas, aku mau menebus kesalahan bos. Apa ya? Kira-kira. Okay. I have to talk about I've played Rosanna with other bands, like maybe just soundcheck or just fooling around. Yeah, when you heard Bill and Dewa playing it? And it's such a the song, okay, great musicianship, to play the song you have to be really good. Uh-huh. But the most important part of that song, that particular most important part, is the drums. Okay. If Jeff Porcaro did a shuffle beat that's not so easy to reproduce, and almost everybody I've ever played that song with gets it wrong. There's only two other guys that in my life that got it right, and the third one is the drummer from Dewa. He's perfect. Whoa! Keren! Wah! Biarin dulu. Headline, bro! Headline! Masuk, Mas Agung. Teman-teman, ini aku bener. Oke, film. Tau film Steel Dragon ya? Tahu ya? Oke. Okay. Mr. Jeff ini yang mengisi semua vokalnya. Wow. Wah. Oke. Okay. Akhirnya bener ya. Saya mau ke Elo sama Firza. Elo dulu. Bro. Ayo. Gimana bro? Begitu tahu ada ide, wah ini akan jadi konser barengan sama international musician. Ada stage preparation atau mungkin tiba-tiba lo butuh kamar sebentar. Let me digest for a moment, and then what happened? I think just to be in the same room with Jeff is very humbling, and you know, he's a huge fan. So as a musician, to have a chance to collaborate with other musicians is part of the essential of being a musician. Exactly. So. I'm very honored. You know, thank you, Mas Dani, thank you, Mas Indra, thank you, Mas Isan, thank you, Aldo, just for, you know, this opportunity. Thank you. Boleh beri tepuk tangan untuk Elo. Bro, Rizda, ya? Vita, Elo. Vita katanya. Elo. Firza Tahitu Lasso katanya, itu vital. Oh, vital! Firza Tahitu. There is something that Mas Lasso always do, you know. Okay, vital. Yeah. Firza Tahitu. He likes to give acronym. Acronym. Okay, Firza, apa persiapannya? Yang pasti menakjubkan sekali ya. Okay. Menakjubkan sekali dan Indonesia kedatangan konser yang luar biasa. Mm-hmm. Jadi sebelumnya kan sudah digodok Dewa 19 dengan konser 30 tahun yang kemarin. Ya. Dan ini pasti akan menjadi konser yang lebih luar biasa dari yang kemarin pasti. Karena antusias saya pribadi antusias banget. Mm-hmm. Dan yang pasti Dewa 19 akan mempersiapkan yang lebih matang lagi. Gitu. Okay. Dan ya mudah-mudahan banyak teman-teman yang akan senang dengan konsernya nanti. Gitu. Oke. Okay. Thank you. Welcome in Indonesia, bro. Boleh berikan tepuk tangan untuk Firza. Thank you. And welcome to Dewa 19. Wow. Mas Denny, ceritain dong mas. Ini kan Dewa 19 konsernya bisa dibilang setiap bulan tuh ada performance-nya. Ada special performance. Di konser ini, apa perbedaan yang mungkin akan menjadi sesuatu yang surprise buat seluruh bala dewa? It will be taste international. Puas. Yeah. Okay. Wow. Ahmad Dhani yang ngomong. Iya bro. Siapa yang bisa? Nah iya benar. Oke siap mas. Oke. Okay. Boleh dielaborate nggak mas? Kira-kira gimana? International taste-nya tuh how
does it like? Ya, yeah, dengan adanya Dino Jelasik, dengan adanya Jeff Scott Soto, adanya Derek Serenian, Ron Bumblefoot Tau, Phil X, itu ya, yeah, it speak for itself. Itu yeah, udah apa ya, ya separuh rasanya internasional pasti. Itu akan kolaborasi di semua lagu atau lagu-lagu tertentu aja, Mas? Ada beberapa lagu Dewa yang akan dinyanyikan versi Inggris. Seperti? Seperti yang sudah Love Is Blind. Yang Love Is Blind udah pasti selesai kan, bisa selesai. Oke. Kita udah kirim Arjuna versi Inggris. Ah, oke. Okay. Jadi di bagian verse-nya itu bait-bait itu bahasa Inggris, tapi di bagian ref-nya tetap bahasa Indonesia. Oke. Okay. Dan itu akan dibawakan. Ya, terus ada lagu lagi. Lagu dari saya yang berjudul Immortal Love Song, itu juga versinya di bahasa Inggris. Oke. Okay. Dan yang paling penting kan kita menghadirkan karya masterpiece dari Queen dan karya masterpiece dari Toto. Itu yeah, yang paling penting. Karena ini kan juga ini masih selebrasi 30 tahun, masih tahun ini masih di tahun 30 tahun Dewa 19 itu. Salah satu selebrasinya ya ini juga, konser ini juga. Siap, berikan tepuk tangan untuk semangat kita semua. Mas Zizan, thank you Mas Dani. Tiket Mbak, gimana Mbak? Sudah bisa dapat di mana? Iya. Dan tadi kan udah ada clue-cluenya ini seperti pesta rakyat. Tapi kalau dilihat dari performernya, kayaknya sih ini, wah, bakal lebih dalam nih ngambil kantongnya. Ini dari kita mulai tayangin si teasernya ini udah rame banget. Bada Dewa, Bada Dewi yang langsung ini tiketnya dijual kapan, harganya berapa dan lain-lain, kita mau nabung ya. Dipikirnya harganya bakal mahal. Oke, okay, ternyata mahal banget. Enggak. Oh, oke. Okay. Nah, kita pingin tetap, makanya kenapa berdebat sama Zani, Mbak Zani pingin bahasa pesta rakyat karena sebenarnya ini untuk menjangkau seluruh masyarakat Indonesia, ses A, B, C sebenarnya. Oke. Okay. Untuk bisa nonton dan bisa merasakan idolanya mereka ini tampil dengan musisi-musisi internasional yang bisa kita sebut legend. Jadi ini kan naik kelas ya, Dewa nih gitu. Dan ini pasti pengen disaksikan oleh seluruh fansnya dari seluruh Indonesia. Okay. Jadi harganya tentunya bersahabat. Kualitas lokal, standar internasional, dengan show internasional di stadium. Tapi harganya terjangkau untuk semua gitu. Harga lokal kualitas internasional okay, itu kayak gimana? Nah, boleh ditayangin mungkin ya teman-teman? Boleh ditayangin untuk harga. Nah, ini ya? Ini wow, adalah harga untuk Solo. Jadi kalau orang kira-kira harganya sejutaan ke atas, oh tidak. Solo ini? Harganya 320 ribu banget sebenarnya gitu. Sampai 470 ribu itu pre-sale ya? Betul, dan wow, ini udah okay, kita mendatangkan legend-legend yang tadi sudah kita sebut dan masih right, ada legend more to be announced yang belum saya sebutkan. Masih ada lagi ya? Ya, dan juga kita akan mengundang legend-legend yang dari Indonesia juga, bukan cuma internasional. Oh, di Indonesia? Juga, jadi banyak kejutan lah untuk konser ini yang masih kita keep gitu. Oke, okay, ini di Solo, Mbak? Ini di Solo. Dan sekarang sudah bisa didapatkan? Untuk... Belum, belum. Untuk misal satu itu kita akan mulai jual di tanggal 1 Juni jam 1 siang di loket.com. 1 Juni jam 1 siang di loket.com. Presale 1, oke. Okay. Nanti untuk informasinya bisa lihat di Hotel Asia sama Redline untuk lebih lanjutnya. Oke. Okay. Nah, ini kategori ini ada untuk di Solo. Di Solo sendiri tanggal 29 Juli 2023 ini akan jadi konser perdana juga di Manahan Solo. Kemudian berikutnya adalah untuk yang Jakarta. Oke. Okay. Gelora Bung Karno. Harganya sama. Karena harga sama Mas Solo, cuma karena GBK ada tribun, jadi ada kategori yang lebih banyak. Lihat dong, kapan lagi nonton GBK ada 270 ribu dapat Dewa sama seluruh All Star. Ini kan 12 Agustus untuk penjualan tiket di mana? Sama tanggal 1 Juli jam 1 siang di loket.com untuk pre-sale 1. Bisa langsung beli dua-duanya dong? Bisa, kita buka barengan untuk Solo dan GBK. Oke. Itu sampai tanggal berapa untuk presale 1? Ada tanggal presale 1 sih sehabisnya. Okay. Presale 2 tanggal 3 Juni. Cepet banget, Mbak. Oh, kita kan waktunya habis. Oke, okay. 3 Juni presale 2. 3 Juni presale 2 itu otomatis ke regular. Oke, okay. Regularnya itu dimulai dari
pada saat presale 2 habis itu langsung pindah ke Rainbow. Betul. Oke, siap. Ekspektasi yang hadir di Solo dan di Jakarta kira-kira? Kalau sold out dan kalau sold out, how many people will attend this event? Aduh, kan kalau diomongin keluar susah ya. Jangan. Tapi gini, kemarin tuh juga udah rame, kan kita ngasih pertanyaan nih. Kota mana nih yang berikutnya gitu. Nah, mereka polling dan lain-lain. Ini akan masuk ke phase keduanya kita, okay. Bandung dan Surabaya. Yeah. Tapi kita belum menang sekarang, tanggal dan stadionnya. Tapi kotanya sudah kita putuskan. Oke. Okay. Jadi sekarang kita Solo dan Jakarta dulu, buat Baladewa-Baladewi di Surabaya. Dan juga di Bandung, tunggu tanggal mainnya. Kita siapin uang. Ini mah nggak usah disiapin sebentar, ini recehan rengginang. Tapi kualitas internasional gitu. Oke, okay. Jadi silakan dicatat tanggalnya, jangan sampai Anda lewatkan nih di Solo. Tanggal 29 Juli di Stadion Manahan. Dan juga di GBK Jakarta tanggal 12 Agustus 2023. Ada experience tadi yang disampaikan, ada wristband ya yang didapatkan. Betul. Dan itu akan mengikuti hentakan musik band yang bisa ada di stadion. Jadi untuk persiapan konser ini tentunya kita akan menyiapkan untuk konser internasional, karena okay. Musisi-musisi yang kita undang juga musisi legend. Dan buat rekan-rekan media tahu, ini sebenarnya kalau saya ngobrol sama Derek gitu, ini jadi satu gosip sendiri nih di kalangan musisi-musisi di Amerika gitu, karena ini menjadi satu peluang baru dan satu kolaborasi baru, dan mereka super excited gitu, dan ini akan jadi pembuka jalan. Kalau konser ini sukses, berarti kita terbuka untuk kerjasama lagi dengan artis-artis internasional yang lain. Ini kan kayak trial ya, perdana nih. Okay. Kita bawa dengan stadium tour, begitu experience-nya dapet, show-nya mereka puas, penonton Indonesia juga boleh diacungin jempol kan antusiasmenya gitu. Ini akan menjadi satu prestasi sendiri untuk band-band Indonesia yang memang dia akan mau berkolaborasi dengan musisi-musisi internasional. Dewa ini gak buka jalan nih. Siap. Thank you. Tentunya ini kita masih nantikan juga nih berikutnya, jangan cuma berhenti di sini. Makanya kesuksesan dari konser ini akan menentukan langkah kedepannya. Untuk menyalakan semangat, berikan tepuk tangan lagi untuk teman-teman media. Terakhir closing statement, Mas Aldo, boleh Mas yang mau disampaikan? Mas Dhani ada yang lagi mau disampaikan, Mas Dhani? Oke, silakan Mas Aldo. Apa kira-kira yang mau disampaikan buat seluruh fans yang akan hadir sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab? Ya, mungkin saya tambahin sedikit. Ini tantangan baru pastinya buat saya dalam sisa juga untuk mengeksekusi dengan Mas Dhani ya. Ya. Karena ekspektasinya Mas Dhani ini cukup tinggi. Tentunya juga Baladewa dan Baladewi juga cukup tinggi. Nah, ini kita berkaca dengan JIS kemarin. Masih banyak catatan-catatan dari Redline yang akan kita perbaikin dan sudah banyak dikasih masukan juga dalam sisa. Makanya kenapa sih dua promotor ini bergabung menjadi satu gitu ya, karena memang ternyata kita dengan Pak Stadion ini tadi saya sudah sampaikan juga, kita harus membagi tugas ini seminggu sekali. Tapi yang saya bisa hampir pastikan, Mas Dhani pernah bilang penonton Dewa itu intelek. Dan itu terbukti pada saat JIS dipenuhi dengan hampir 70 ribu orang, itu kita zero accident. Nah itu fokus kami di setiap konser ya. Jadi ya, lagi-lagi ini Mas Dhani akan memecahkan rekor lagi. Jadi pressure-nya berat buat teman-teman di Redline dan di Otelo. Stadion belum pernah dipakai buat konser dan belum pernah sampai field kapasitas, fieldnya dipakai sampai 40 ribu ya. Rata-rata ini tantangan dan kita memang sangat fokus di situ. Dan kita sampai sekarang juga besok tim sudah sampai di Solo untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, tentunya dengan wali kota. Setelah itu tim juga bergerak ke kota-kota lain untuk menyampaikan paparan dari segi keamanan. Apalagi bagaimana kita menjaga stadion itu, terutama rumputnya gitu. Kita nggak mau ada isu
oh stadion ini nggak boleh dipakai konser, itu buat olahraga gitu. Yeah. Karena faktanya sebenarnya di luar negeri pun dipakai, tinggal bagaimana promotor ini memenuhi semua kualifikasinya untuk menjaga baik si rumput itu gitu maupun stadion gitu. Ya. Dan kita akan menerapkan mungkin kalau udah pengalaman Redline dengan Aldo di JIS 70.000 itu kita tidak ada isu sama sekali rumput rusak atau stadion rusak. Gitu. Jadi kalau kita udah trial dengan 70.000 orang di JIS, kita akan terapkan ini untuk di kota-kota lain. Walaupun mereka tidak punya untuk armor deck si penutup itu, kita akan bawa itu dari Jakarta. Wow. Gitu. Jadi kita benar-benar concern bahwa kita mau pakai tempat, tentunya kita harus menjaga loh. Gitu. Kita juga nggak mau, dan tentunya penonton dewa ini balik lagi seperti yang Aldo bilang nih, emang intelek, kita memang datang untuk menonton show yang istimewa tanpa merusak apapun gitu. Itu kesadarannya udah tinggi gitu, dan kita akan buktikan itu gitu. Okay. Jadi kita benar-benar sangat concern dengan kita nge-hire specialty technical untuk ngitung semua dari beban untuk di stadion itu. Kemudian kita juga cover si armor deck-nya ini. Jadi kita benar-benar akan memenuhi semua kualifikasi yang diminta oleh PUPR dan juga di Dispora Stadion kita. Oke. Ya, itu dia mungkin persiapannya. Itu memang Mas Dhani fokus di konten acaranya, sisa fokus di show-nya, dan kami dari teman-teman Redline mensupport untuk di safety, terus di production. Jadi memang kita sudah bagi tugas. Insya Allah dengan kerjasama ketiga belah pihak ini, kita bisa menghasilkan show yang benar-benar diharapkan sama penonton. Itu sudah kita. Siap, tepuk tangan dong sekali lagi, teman-teman. Sekarang saya mau berikan kesempatan buat rekan-rekan media yang mau bertanya. Boleh angkat tangannya, sebutkan nama dan juga asal medianya. Mau kepada narasumber yang di depan, mau pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa tubuh juga boleh. Silakan sebutkan namanya. Oke. Selamat siang, saya Pinkan dari detik.com. Halo Pinkan, untuk pertanyaannya ke siapa? Pertanyaannya untuk ke Mas Aldo atau Mbak Lisan, mungkin Selaku promotor. Mungkin melihat dari konten kemarin Vigis ya, itu kan banyak banget penontonnya. Dan mungkin boleh dijelasin lebih lengkap lagi dong untuk alur keamanan dan persoalan kepolisiannya mungkin nanti akan seperti apa. Lalu ada aturan konser ini didatangi dari usia berapa mungkin. Kalau untuk banyak para dewa juga kan udah punya anak dan lain-lain, mau mengajarkan, mau ngasih tahu musik dewa mungkin ke anak-anaknya, mungkin di usia berapa bisa menyaksikan konser ini dan perlu penjagaan dari pengawasan dari orang tua dari usia berapa sampai berapa. Terima kasih. Oke. Okay. Thank you. Terima kasih dari detik.com. Ya. Yeah. Mas Aldo? Apa tadi keamanan pro-nya gimana? Terus anak-anak boleh datang? Apakah nanti di stadion ada baby daycare? Juga mungkin. Gimana? Ya. Jadi keamanan memang kita lagi sedang mencoba beberapa skenario yang sudah kita bahas dari Pemkot setempat. Jadi tadi saya sudah sampaikan, stadion ini belum pernah terisi penuh. Jadi contoh kayak di Manahan Solo itu kapasitas kursi itu kalau nggak salah 18.000. Sedangkan kapasitas fieldnya itu sekitar 22.000, berarti kan total 40.000. Nah ini belum pernah ada desainnya. Desain cara evakuasi dan lain-lain ini masih kita terus komunikasi dengan pihak-pihak terkait untuk membuat skenario-skenario yang mungkin terjadi pada hari konser, dari cara kita masukin penonton sampai mengeluarkan penonton. Itu yang kita masih concern di area situ. Tadi masalah batasan umur. Waktu di JIS itu kita memberikan batasan umur itu 12 tahun. Kenapa 12 tahun? Kita nyari tinggi minimal. Tinggi minimal itu kan kalau di konser itu 150, 160 ya. Supaya ketika terjadi sesuatu itu dengan tinggi segitu dia masih bisa ambil oksigen. Ketika itu dah. Tapi balik lagi kita walaupun kita punya kapasitas 40.000 tidak kita penuhin semua. Kita mungkin masih berlakukan untuk 70% atau 80% kapasiti yang kita ini untuk menjaga keamanan. Jadi ini penting buat kami untuk tetap menjaga keamanan di setiap stadionnya itu, supaya karena ini kan nanti akan ada impact ketika kita ada accident di kota satu, pastinya ini akan ada impact ke kota lain. Saya sepakat sama Sisan. Walaupun tiket murah, kita tidak akan isi stadion dengan penuh. Kita tetap akan jaga keamanan. Siap. Itu sih, Mbak. Sudah dilakukan langkah-langkah mitigasinya. Mudah-mudahan sudah terjawab pertanyaannya. Terima kasih, Mas Aldo. Mas Aldo, ada yang mau ditambahkan? Cukup? Dan ini kan sebenarnya jadi
internasional nih beritanya gitu. Jadi kita akan benar-benar memikirkan sangat detail semua aspek-aspeknya, terutama terkait safety gitu. Karena seperti yang tadi saya bilang, ini kan bukan jalur untuk Indonesia di kancah internasional, jadi harus zero accident, zero complaint dan lainnya. Itu kita akan breakdown sangat detail. Siap. Oke, mudah-mudahan sudah terjawab. Berikutnya ada lagi yang sebelah kanan saya. Silakan sebutkan namanya dan juga pertanyaannya ditujukan ke siapa kira-kira, monggo. Untuk siapa pertanyaannya? Ya, saya untuk Mas Dani. Oke. Okay. Selamat siang, saya Dita dari Radio Trijaya Jakarta. Mas Dani, saya penasaran sama pemilihan lagunya Mas Dani yang baru internasional tadi, Queen dengan Toto ya. Kalau Queen, Bohemian Rhapsody, kita nggak perlu tanya lagi lah. Kenapa lagu itu? Karena itu one of the biggest masterpiece. Mm-hmm. Kalau Toto, saya yakin banyak lagu-lagu lain Toto gitu ya, kayaknya juga oke. Seperti misalkan Afrika 99 atau Lia dan sebagainya. Why, Rosanna? Terus satu lagi, mungkin karena saya dari radio juga nih Mas Dani, saya juga pengen nanya. Untuk lagu-lagunya dari Mas Dani sendiri itu nantinya, terutama untuk lagu-lagu yang nanti seperti yang akan di-cover, apakah nanti juga akan di-cover, akan di-service juga ke radio Mbak Mas Dani? Itu aja sih Mas, terima kasih banyak. Thank you, monggo Mas. Rosanna itu nomor satu ya. Nomor satu, kalau Bohemian Rhapsody jelas kita juga pengen main lagu yang features our skill. Jadi memainkan lagu Bohemian Rhapsody itu butuh skill. Juga lagu Rosanna tadi udah disebut sama Jeff. Berapa kali Jeff itu dengerin band main lagu Rosanna gitu. Drummernya gak ngerti ini mainnya gimana yang benar gitu. Jadi seperti dia bilang itu tadi, saya mungkin pernah bilang ya, main drum shuffle itu susah gitu. Dan Agung, drummer kita itu bisa bermain Rosanna itu yang kita mau feature gitu Mbak. Jadi kalau mungkin kayak 99 itu mungkin banyak yang bisa ya, atau Afrika itu yang nyanyi David Page. Jadi kalau misalnya kita mainin Afrika, yang bakal nyanyi lagi saya semua nanti gitu. Oke. Okay. Dia juga gak mungkin bisa nyanyi Afrika. Oh ada anak refnya ya. Tapi di Afrika juga ada solo keyboardnya, benar juga sih. Di Rosanna itu ada solo keyboardnya juga gitu. Dan itu solo keyboardnya antik. Solo keyboardnya antik tuh. Jadi kita tetap milih Rosanna sih. Rosanna itu ya lebih sulit dari segi drum. Dari vokal, saya duet. Kalau Rosanna kan ada Steve Lukather. Saya lebih bisa nyanyi Steve Lukather daripada saya nyanyi David Page gitu. Oke. Okay. Itu aja sih alasannya. Oke, okay. Yang kedua Mas, akan yes. Masuk radio gak? Saya itu punya perusahaan rekaman, saya gak ngerti. Itu radio tuh masih sering diservis atau enggak, saya gak tahu. Apa radio menservis diri sendiri, saya juga gak tahu. Tapi kalau bawanya minta nanti bisa kita kirim Bohemian Rhapsody Dewa 19 featuring Judge Scott Soto sama Rosanna Dewa 19 featuring Judge Soto, kita akan kirim Pak. Kita akan kirim, ya. Siap, oke, okay. Thank you Mas Dani. Thank you, pertanyaannya sudah cukup terjawab ya. Berikutnya, ada lagi? Any more question? Oke, okay, silakan. Silakan sebut nama. Dan nanti teman-teman setelah ini kita akan menyaksikan showcase langsung bareng-bareng di tempat ini, Dewa 19 featuring Jeff Scassaro. Dan juga nanti buat teman-teman yang butuh news release, bisa dilihat di depan ada QR-nya di scan untuk mendapatkan berita lebih detailnya. Silakan Mas, buat siapa pertanyaannya? Buat Mas Dani deh. Selamat siang, saya Adi dari kompas.com. Mas, ini setelah satu tour ini berlangsung, apakah nantinya bakal dibikin
bentuk digitalnya untuk dimasukkan atau ditayangkan atau bentuk dokumenternya dari itu, terima kasih. Pastinya mas, pastinya itu kita akan semua sih, semua kita punya ya, dari Dewa 19 Live at Kuala Lumpur itu kita punya, terus Dewa 19 JIS kita punya. Memang belum semuanya kita belum sempat untuk membuat itu menjadi sebuah konten yang bisa dimonetize, kita belum sempat kita, termasuk juga yang Night at the Orchestra, tapi semuanya sudah direkam, tinggal kapan mau dirilis itu tunggu waktunya ya, perlunya tunggu waktu karena okay. Ya bayangin aja kemarin kita syutingnya kita lupa undang wartawan gitu. Kita lupa bikin digitalnya. Oke, okay. Siap. Tapi yang sudah dirilis ya, di music video. Ya pasti ya. Kita udah rekam semua. Kapan mas rilisnya mas? Ya itu kalau nggak lupa kita akan rilis. Kalau nggak lupa nggak rilis. Oke, okay, sudah terjawab ya pertanyaannya ya.